Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada terbaru. Ini mungkin salah satu requestan dari teman-teman untuk mereview armada bus Marco Polo dari HC atau Hub Channel. Untuk liverinya ini dari YouTube kreator Noob ya, untuk liverinya. Dan untuk modnya ini berstatus free. Nanti buat teman-teman yang berminat dengan menggunakan mod ini, bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Nanti link download livery serta modnya saya taruh di sana teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja kita review untuk busnya ini karena ini keren banget ya. Tuh, menggunakan model Marco Polo. Walaupun model bus jadul tetapi masih enak banget ya untuk dipandang teman-teman. Oke, langsung aja kita review untuk bagian fitur-fiturnya dulu ya. Pertama kita lampu hazardnya, kita coba. Wow, keren banget ya. Walaupun menggunakan model lampu yang berbentuk bundar, tetapi ini adalah model lampu yang mungkin terkenal di eranya gitu ya. Dulu itu menjadi ini ya, menjadi favoritnya anak busmania ini untuk lampu model seperti ini teman-teman. Dan ini sen kanannya, terus sen kirinya seperti ini. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Tuh, jadi strobonya ikut menyala. Dan ketika lampu jauh dihidupkan itu lampu interiornya ikut menyala ya. Tuh, keren banget ya. Untuk wipernya kita coba. Nah, ini untuk bagian dalamannya ya. Untuk wipernya di sini sudah bergerak dengan normal, jadi mantap. Di sini juga sudah dilengkapi dengan aksesoris mulai dari winglet, hidrolik, terus ada juga gantungan busway. Tak lupa untuk talang airnya juga sudah ada ya. Bukan pintunya di sini menggunakan swing door dan juga sliding door yang bagian depan. Untuk lampu belakangnya seperti ini. Lampu rem, lampu malamnya seperti ini. Malam mundurnya sudah menyala juga, hazardnya sudah menyala juga teman-teman. Terus kita cek lagi untuk tombol animasinya teman-teman. Animasi pertama adalah membuka dari bagasi ya, kanan dan kiri tuh, jadi seperti ini. Dan untuk animasi kedua adalah fake itu, jadi di sini ada bayangan palsunya. Dan untuk animasi ketiga itu suspensi ya. Tuh, jadi suspensinya bisa turun dan juga membuka dari kap mesin belakangnya. Nah, mod ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mungkin itu ini ya, bosan dengan mod yang itu aja gitu ya. Nah, ini ada alternatif dengan menggunakan bus model mungkin bisa dikatakan jadul gitu ya. Dan untuk settingannya sendiri ini termasuk enak ya. Tuh, bisa teman-teman lihat untuk akselerasinya itu sangat nyaman sekali. Ini cocok buat ini ya, bus akap gitu. Kalau bus-bus model gini, kayak gini tuh. Apalagi dengan livery bus ini ya, Pahala Kencana. Mantap loh ini. Untuk pandangan dari interiornya juga enak. Tuh, keren banget ya. Nah, ini spion sebelahnya menggunakan spion model cangkul ini. Dan tak lupa untuk spion kecil yang ada di sebelah kanan. Wih, mantap ya.
Untuk mapnya juga penempatannya juga enak. Dan ini untuk bagian spionnya itu pandangannya enak ya. Tuh, hanya satu sebelah spion saja yang ditampilkan di bagian kanan saja. Kalau kiri kita harus menengok dulu ya. Tapi ini bisa disesuaikan di kamera busit ya. Namun kalau gini kan enak gitu ya. Kita harus menyesuaikan dari markah jalan yang ada di bagian tengah ya. Tuh, kalau enggak gitu nabrak tanaman. Waduh, di sini macet dong. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.